Kali kan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan min nasiha li ikhwani muslimin fi Indonesia at-tayyiba at-tahira. أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلم واغتنام هذه الفرصة الطيبة رمضان المبارك، فهو شهر تكثر فيه الحسنات وتغفر فيه الزلات. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami menjelang berbuka puasa, saya ingin menyapa teman-teman semua dengan sebuah nasihat untuk semua saudara-saudara saya yang berada di Indonesia untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih saat ini kita sedang berada di bulan yang sangat penuh berkah, yaitu bulan puasa Ramadan. Wa in kan min nasiha ukhra an naghtanim sa'at ma qabla al-iftar, hadhihi sa'atun mustajaba fiha ad-du'a. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة عند فطره لا ترد. Dan yang perlu teman-teman ketahui, yang paling terpenting di bulan Ramadan itu adalah dekat-dekat mau berbuka, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan bahwa seseorang yang berpuasa ketika dia berdoa itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya doanya itu tidak akan pernah tidak dikabulkan. Asalullah Taala أن يحفظكم وأن يسددكم وأن يدخلكم الجنة وأن ينجيكم من النار وأن يجعلنا من عتقائه من النار في شهر رمضان وأن يعيد عليكم هذا الشهر بالخير واليمن والبركة والسلام عليكم ورحمة الله. Saya senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara saya di Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya untuk masuk surga serta dihindarkan dari api neraka. Semoga kita semua saudara-saudaraku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa dan selamat dari api neraka. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.